Welcome to a vision of Japan, unlike anything you've experienced before. Sekiro: Shadows Die Twice. Journey into this unforgiving world shaped by violence. And discover what secrets await in the shadows. Sekiro: Shadows Die Twice follows the story. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Ketemu lagi dengan saya Ersa di channel Electronic Review. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tentang televisi Polytron 32-in Cinemax Soundbar Series dengan seri PLD32B1550. Televisi Polytron 32-in PLD32B1550 ini dibuat di negara Indonesia dan diproduksi oleh PT Hartono Istana Teknologi yang berada di Kudus, Jawa Tengah. Pertama kali ketika kita melihat televisi ini, di bagian kardusnya tertera tulisan garansi 5 tahun garansi yang meliputi garansi layar LED, garansi servis spare part, garansi remote control, garansi petir, dan garansi jasa. Televisi ini dilengkapi dengan satu buah soundbar dan satu subwoofer yang mana nantinya akan membuat kualitas televisi ini akan terdengar lebih jelas untuk surround-nya. Sebelum kita coba untuk mereview spek-speknya secara lebih dalam, saya akan mencoba untuk unboxing televisi ini dulu. Ketika kita pertama kali membuka televisi ini, kita akan menjumpai dua buah stand kaki yang terpampang di atas stereofoamnya seperti ini. Ini satu yang kanan dan ini satu yang kirinya. Untuk bentuknya sendiri, untuk stand kakinya ini agak sedikit unik karena bentuknya ini agak sedikit melengkung-lengkung dan bahannya ini terbuat dari sejenis mika atau plastik yang sangat kokoh sih kalau menurut saya. Dan di dalamnya ini ada satu buah speaker soundbar yang packagingnya jadi satu dengan televisi ini. Kemudian di dalamnya ini terdapat satu buah manual book yang mana kita bisa baca-baca untuk cara setting televisi ini. Kemudian ada juga satu buah kartu garansi Polytron yang di belakangnya ini ada nomor dan alamat service centernya apabila kita membutuhkan untuk service televisi ini. Dan kemudian ada juga satu buah remote seperti ini yang sama dengan remote TV Polytron yang lainnya. Dan ada juga satu buah baterai A3. Kemudian ada beberapa skru dan penyangga stand kaki agar tidak licin. Dan kemudian ini untuk subwoofernya, ini untuk packagingnya dipisah dengan televisi dan barnya karena untuk ukurannya lebih besar. Dan yang sudah kita unboxing seperti ini ya. Dan untuk bentuknya kotak dan woofernya ini terdapat di bagian belakangnya ya. Di bagian bawah maksudnya. Ini akan sangat menggema mengingat di bagian bawahnya ini nanti untuk suaranya akan terpantul permukaan bawah meja. Sehingga nanti surround-nya akan terdengar lebih jelas dan lebih besar untuk kualitas suaranya. Kemudian ini di bagian belakang televisi ini terdapat 4 lubang untuk memasang bracket televisi ini bila mana kita ingin memasangnya di wall atau di tembok. Kemudian televisi ini untuk tegangannya yaitu 180-240 watt. Dan untuk daya yang digunakan cuma sekitar 55 watt saja. Dan ini ada 2 port untuk memasang soundbar dan 1 port untuk subwoofernya. Nanti kita pasang di sini. Kemudian di bagian bawahnya ini terdapat beberapa port. Di antaranya adalah port Casio out, 2 port HDMI, 1 port VGA, 1 port PC audio in, dan 1 buah antena. Kemudian kita lanjut di bagian sampingnya. Ini terdapat 1 buah port komponen, 1 port AV in, 1 USB, dan 1 buah port audio out. Kemudian ini di bagian bawah televisi ini terdapat 2 lubang seperti ini. Ini ada hanya lubang variasi ya, jadi di dalamnya ini tidak ada speaker. Melainkan speakernya untuk yang tipe soundbar dan speaker tower. Untuk Polytron ini langsung keluar. Jadi ini hanya untuk variasi sih kalau menurut saya, karena di dalamnya nggak ada speakernya sama sekali.
Oke teman-teman, dan inilah tampilan dari Polytron Cinemax Soundbar Series 32 inch dengan seri PLD32B1550. Televisi Polytron 32 inch ini memiliki resolusi HD Ready dengan kerapatan piksel 1366x768 pixel with LED backlight. Televisi Polytron Cinemax Soundbar Series ini memiliki desain dan tampilan yang sangat jauh berbeda dengan televisi 32 inch yang lain, baik dari 32 inch-nya Polytron ini sendiri maupun 32 inch-nya dari brand kompetitor yang lain. Dari segi tampilannya, televisi Polytron Cinemax Soundbar Series ini sangatlah luxury dan sangat mewah. Mengingat televisi ini memiliki dua speaker eksternal, yaitu satu soundbar dan satu woofer, yang mana untuk speaker soundbarnya ini kita bisa pasang di depan televisi Polytron ini yang size-nya atau ukurannya pas dengan panjang televisi ini sehingga akan terlihat sangat rapi. Kemudian untuk subwoofernya ini kita bisa pasang di bagian samping kanan maupun di samping bagian kiri televisi ini. Untuk kualitas suara dari Polytron Cinemax Soundbar Series ini nggak perlu lagi kita ragukan. Dibandingkan dengan televisi yang 32 inch seri yang lain yang speakernya berada di dalam, sangatlah jauh untuk suaranya. Tentu akan sangat menggelegar dan sangat menggema untuk tipe Polytron yang Cinemax Soundbar Series ini. Dan untuk Polytron yang tipe speaker tower pun untuk kualitas surround akan sangat kalah jauh dengan televisi Cinemax Soundbar Series ini. Mengingat untuk woofernya ini, speakernya berada di bagian bawah, yang mana suara yang dihasilkan dari speakernya ini akan dipantulkan ke meja sehingga nanti akan menghasilkan suara yang sangat menggelegar dan sangat menggema. Untuk televisi Polytron Cinemax Soundbar Series ini sebenarnya memiliki beberapa ukuran ya teman-teman. Jadi nggak cuma yang 32 inch saja. Jadi ada yang 39 inch, kemudian 43 inch juga ada. Dan sebenarnya untuk televisi Polytron ini yang Cinemax Soundbar Series ini sudah ada sejak awal tahun 2019 kemarin. Cuman saya baru sempat untuk mereviewnya. Untuk harganya sendiri yang Polytron Cinemax Soundbar Series ini yang 32 inch ini harganya adalah sekitar 2 juta rupiah. Jadi sangat murah ya teman-teman. Dengan harga 2 juta rupiah, teman-teman semua udah bisa mendapatkan televisi yang mana speakernya udah sangat bagus, memiliki satu soundbar dan satu woofer yang suaranya sangat bombastis dan menggelegar. Tentunya dengan harga segitu, televisi Polytron soundbar ini akan sangat meledak di pasaran. Kemudian kita coba untuk menyetting channelnya ya teman-teman. Caranya adalah tekan menu, kemudian cari gambar satelit, kemudian ditekan OK dan yes ke samping kiri ya ikonnya. Dan untuk televisi ini belum ada digital TV ya teman-teman ternyata. Dan televisi yang Polytron Soundbar 32B1550 ini ternyata hanya analog saja. Ya mungkin karena harganya juga cuma 2 juta sekian, makanya untuk fiturnya juga cuma sederhana aja. Yang ditonjolkan dari televisi ini adalah dari segi kualitas suaranya. Untuk sedikit kekurangan dan kelebihan pada televisi ini, kita mulai dari yang kelebihannya dulu. Untuk kelebihannya yang jelas televisi ini, pertama dari garansinya ini udah 5 tahun sendiri ya. Jadi termasuk LED, termasuk garansi spare part, jasa, dan servisnya. Dan juga kualitas suaranya dari soundbarnya dan woofernya ini tidak perlu dilakukan lagi. Yang jelas sangat bagus, sangat menggelegar. Kemudian sedikit sih dari kekurangannya, televisi ini kalau menurut saya ya fiturnya ya cuman biasa aja, cuman analog TV aja, belum digital, apalagi smart TV juga jauh masian ya. Jadi cuman ada analog TV aja untuk televisi ini. Tapi mungkin untuk beberapa tahun ke depan nanti Polytron akan mengeluarkan smart TV ataupun mungkin juga Android TV yang udah plus sekaligus soundbar dan woofernya ya. Ya coba kita tunggu untuk beberapa tahun kemudian, mungkin akan seperti itu teknologinya dari Polytron. Oke, kemudian ketika demonya ini belum hilang ya, ada tulisan pop-up-nya di display sebelah kanan kiri, kita bisa hilangkan agar tidak mengganggu. Caranya kita cari di bagian setting ya, itu di gambar seperti gear, itu kita klik.
Nah, kemudian di dalamnya ada menu demo. Nah, ini kita bisa off-kan demonya agar tidak mengganggu ketika kita menonton televisi. Kemudian untuk eco modenya ini kita juga bisa atur ya untuk cahayanya mau terang atau mau low, mau kecil. Kemudian untuk bahasa ini juga bisa di setting sih, sama seperti yang lainnya pasti ada pengaturan bahasa yang bisa kita setting. Nah, kemudian untuk bagian picture kita bisa mengatur untuk color warna sesuai dengan keinginan kita. Dan di sana juga ada beberapa pengaturan juga yang udah di set otomatis. Nanti kita bisa pilih mode natural atau user atau dan lain sebagainya. Aspect ratio ini juga bisa diganti untuk lebar kecilnya layarnya. Kemudian ada backlightnya, ini lampunya juga bisa di kurangi kecerahannya agar lebih redup. Kemudian untuk suaranya ini kita juga bisa atur ya teman-teman, untuk sound modenya mau seberapa. Kemudian untuk suara bassnya mau dibesarin atau dikecilin, itu bisa diatur semua di sini. Jadi nanti teman-teman bisa langsung aja dipencet-pencet di bagian menu ketika teman-teman pengen mengeset televisi ini. Ketika teman-teman sudah membeli, tentunya nanti teman-teman juga bisa atur sesuai dengan keinginan teman-teman mau seperti apa gambarnya, displaynya, dan suaranya. Kemudian ini di bagian inputnya ya teman-teman, ada beberapa sumber yang kita bisa masukkan di televisi ini. Selain dari TV, ini ada AV, komponen, kemudian PC. PC itu yang dari VGA card tadi yang disambungkan ke komputer, kemudian ada dua HDMI dan ada satu buah USB. Di bagian USB ini kita bisa memutar flash disk yang berisikan file foto, kemudian musik dan video ya teman-teman. Kiranya itu dulu ya teman-teman review saya kali ini tentang televisi Polytron Cinemax Soundbar Series PLD32B1550. Sebenarnya masih banyak sih spek-spek tentang televisi ini yang belum saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Tapi secara garis besar semua sudah saya sampaikan. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa isi di kolom komentar di bawah ini. Dan juga apabila ada kritik, komen, saran, nggak apa-apa, tulis langsung aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe, bantu subscribe channel ini agar nantinya channel ini bisa berkembang dan dapat untuk mereview produk-produk elektronik lainnya. Sekian dulu, saya Ersa. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di channel Electronic Review selanjutnya.